Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco tani semua dimanapun anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya. Dalam beberapa hari ini memang tidak saya dokumentasikan, tidak saya videokan. Ini perakitan paralon untuk pemasangan sprinkle di lokasi kedua. Di lokasi kedua ini saya naiknya menggunakan ukuran 80 cm ya, tidak ada 1 meter seperti di lokasi pertama itu 1 meter. Kalau 1 meter itu satu paralon utuh itu yang setengah in itu menjadi 4 lokasi atau 4 titik atau 4 tiang untuk paralon naik sprinkle ini. Nah, kalau ini 80 berarti lebih irit lagi, satu paralon satu batang itu menjadi 5 titik, menjadi 5 bagian untuk naiknya air sebelum tumpah di sprinkle. Nah, ini saya pasang. Dan saya menggunakan indukan 3 in atau 3 dim. Ini tadi baru melubangi. Jadi sudah beberapa hari sebenarnya persiapan. Karena disambi-sambi ngolah tanaman yang di lokasi pertama, lokasi satu, jadi ini hanya disambi-sambi dapat dikit gitu. Ini bukan promosi ya, konco-konco tani, itu kaosnya. Bukan kaos promo, kita bukan sedang promosi ya, kebetulan saja dia korban. Bukan korban, member di Karabil. Dan untuk paralon yang di bawah, untuk saluran air yang di bawah, saya menggunakan plastik drip atau selang drip atau apa ya disebutnya di lokasi teman-teman sekalian. Saya menggunakan ukuran 15 mikron ya tebalnya. Nah, seperti ini saya menggunakan plastik drip seperti ini. Nah, ukuran 3/4 merek Super Dragon. Saya memakai seperti ini dengan ukuran 3 meter ya. Saya potongnya 3 meter untuk pengganti paralon. Jadi biayanya bisa lebih ditekan lagi. Cuman untuk keawetan, awet tidaknya saya juga belum tahu, masih mau mencoba ini. Mungkin 2 kali masa tanam masih bisa dipakai. Tapi kalau paralon itu lebih lama lagi. Bisa 7 sampai 10 kali masa tanam masih bisa dipakai ya kalau paralon. Ini harganya kemarin saya dapat 120.000 dengan panjang kurang lebih 180 sampai 200. Kemarin ada beberapa itu yang 200 meter, ada satu kota atau dua kota itu yang 180 meter. Jadi dari sananya memang kayaknya tidak pasti ya ukurannya. Tapi yang pasti 180 meter itu kalau tepatnya, kalau dapat 200 meter berarti itu pas rezeki, dapat bonus seperti itu ya. Jadi seperti ini, di dalam masih banyak. Dan di sini paralon saya potong 10 cm untuk memasukkan ke T nanti ya. Ini masuk ke indukan. Ini ujung sini sama ujung sini. Nah, ujung dan ujung dikasih paralon ya untuk menancapkan ke indukan, ke T-nya. Di persiapan ini memang lebih ngernik daripada sebelumnya ya, karena niatnya memang mengirit untuk paralon yang setengah in biar tidak banyak mengeluarkan anggaran untuk paralon, karena lokasi 2 ini belum pernah panen ya, masih mau tanam pertama ini, belum ada panenan. Jadi saya putuskan untuk mengurangi anggaran irigasi dengan menggantikan paralon yang setengah in menggunakan plastik ini. Cuma memang agak ribet, agak lama, karena kita harus menali satu persatu seperti itu.
ini proses pelubangan, dan setelah ini proses seperti yang kemarin itu, proses memasukkan sok drat dalam menggunakan tali ya. Triknya sudah saya tunjukkan di video saya sebelumnya, silahkan tonton video saya sebelumnya. Cara memasukkan sok drat luar ke dalam paralon indukan dengan cara yang sangat simpel sebenarnya. Gimana, mau ditunjukkan lagi mas? Sini, lihat saja ini. Nanti kamu akan termelongo. Tercengang, termelongo. Sudah masuk mas? Sekejap mata ya, seret gitu langsung maslem gitu masuk ya. Seret maslem gitu langsung masuk. Udah, nggak pakai ribet. Bisa sih set mas. Itu sembari ditarik talinya ya. Silnya pakai apa itu mas? Nggak pakai karet lagi ya? Silnya pakai plastik sekarang. Pakai limbah plastik. Nah. Nyolong gane wong-wong sing ngimpuse dicepati. Jadi plastik drip yang sudah tidak digunakan ini, yang saya kemarin memakai plastik drip ini untuk irigasi ya. Itu limbahnya saya gunakan untuk menguwel-nguwel nah, seperti di uwel-uwel di sok drat luar yang berada di dalam paralon itu, saya kayak ngasih selotip gitu ya, kayak ngasih selotip. Ini jangan lupa ditulisi ya agar tidak tertukar ya. Loh, kendaraannya baru mas, alat tempur. Iya, alat tempurnya baru ini. Mas Kotim, kendaraan tempurnya, belalang tempurnya baru. Untuk ke sawah. 500.000. Kalau ada yang jual 3 mau mas ya? 500.000. Selesai satu. Oke, terus simak kencok-kencokan ini. Untuk kelanjutan bagaimana pemasangan instalasi sprinkle ini nanti di lapangan atau di lokasi kedua. Kayak ngombak di baleni ya, rasa sedeng. 2 meter. Gue sih rada ngidul rono kabeh. Eh? Timbang ngetok kae. Di pol ning idul lah. Oleh-oleh kene kok. Balik. Balik ngalor. Wes. Plastik-plastik paralon pengganti plastik ya, diecer-ecer.
sambung-sambungkan dulu ke paralon yang 80 cm ini. Jadi plastik-plastik ini untuk menggantikan paralon yang 3 meteran itu ya. Jadi ketemunya lebih irit. Lebih irit tapi enggak lebih awet, Mas ya. Dua kali pakai mampu. Dua kali panen insya Allah menggunakan plastik drip ini untuk mengganti paralon masih mampu. Nanti kalau sudah ada panenannya baru beli paralon. Nah ini ada yang beda lagi ya konco-konco tani. Selang indukan ini saya menggunakan satu lubang di atas, terus saya kasih T, baru ke kanan kirinya pakai keran. Jadi yang di lahan pertama kemarin kan, lahan lokasi satu itu, saya lubang dua, kanan dan kiri indukan itu saya kasih lubang. Untuk yang ini tidak, hanya atas saja. Kenapa? Untuk meminimalisir kebocoran. Ini sudah diacar-acar. Jadi lokasinya sekitar 160 ru. Artinya 175 ru tapi berkurang karena ada itu tumpukan kayu di sana itu belum terjual. Itu dijual tapi belum terjual, itu ada dongklak, bonggolan-bonggolan jati, mauni dan sengon. Itu banyak yang jati itu. Terus yang sebelahnya itu yang hijau-hijau itu kayu rencek, itu juga belum terjual. Rencananya juga saya jual semua biar bersih lokasinya. Kalau ada kanca-kanca tani yang berminat silahkan datang ke lokasi untuk melihat kayu-kayu dan silahkan dibeli. Ini juga masih satu lokasi tapi tidak bisa ditanami bawang merah ya, karena lokasinya di atas. Nanti rencana ini ditanami singkong aja, tapi kalau nanti sudah masuk musim penghujan ditanami singkong aja. Oke, konco-konco tani tetap simak sampai video ini berakhir, sampai di tes. Kita tes menggunakan air ya. Insya Allah sore nanti. Tetap simak di video ini karena ini bersambung ya. Ini hari yang berbeda dengan video yang kemarin waktu setting-setting di rumah, itu hari yang beda. Karena segini banyaknya kita setting juga nyambi-nyambi. Makanya agak lama. Oke, konco-konco tani, tetap tonton video ini sampai selesai, sampai dites ini selang drip kuat atau tidak menggantikan fungsi paralon. Nih. Uji coba hari pertama menggunakan instalasi sprinkle tanpa menggunakan paralon untuk ini, untuk yang panjangnya memakai plastik drip untuk mengirit. Nah, salah satu tips untuk mengirit biaya paralon ya. Hasilnya alhamdulillah lumayan bagus. Tinggal menambah gas di pompa airnya.
Ini belum saya tambahkan gas karena masih uji coba ya. Kalau ditambahkan gas lagi kemungkinan mampu untuk 7 deret. Nanti saya coba sore-sorean. Ini masih permulaan, ini sudah sekitar jam 4. Insya Allah sudah bagus, sudah mampu untuk mengairi di lahan ini ya, menggunakan menggunakan selap drip 15 mikron untuk pengganti paralon agar biayanya lebih irit kembali. Hasil uji coba untuk separuh lahan saya hidupkan langsung ya. Yang di sini kecil ya, mungkin terlalu banyak atau terlalu panjang. Jadi selangnya dari sana, jadi ikutin ini induan yang ini. Bagus untuk uji coba. Nanti akan saya bagi lagi, mungkin sekitar jadi 3 bagian ya, agar lebih maksimal. Ini akan saya pindahkan ke sana. Ini yang di bagian timur ya. Ini saya nyalakan separuh lebih. Yang paling ujung sini nggak kuat ya. Jadi yang di sini nanti dibagi dua. Dibagi dua untuk di yang sana cukup sekali, mampu dibagi satu. Yang bagian sana, yang bagian sini dibagi dua. Agar kuat tepung, istilahnya kuat. Kuat untuk menyemprotkan radius air semaksimal mungkin. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 keran saya nyalakan bareng. 11 keran kesininya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 sama yang ujung sana pinggiran itu. Jadi nggak mampu kalau dinyalakan satu kali, harus dinyalakan dua kali, dua bagian untuk sini.